Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bulan ini sengaja kita kaum muslimin kembali mengenang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana tempat kita saksikan ada semarak yang luar biasa di kalangan kita kaum muslimin untuk mengingat kembali sejarah perjuangan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita ceritakan Maulid Nabi? Kenapa kita ungkap kembali sejarah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Kisahkanlah kisah itu. Sejarahkanlah sejarah itu, ungkap kembali. Semoga dengan sejarah itu dan dengan kisah itu mereka akan merenungi, mereka akan berpikir tentang apa yang dikisahkan itu. Berkenaan dengan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikisahkan tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kehidupan Nabi waktu kecil sampai beliau menjadi Rasul, yang pada intinya Allah subhanahu wa ta'ala mengirim Rasulullah kepada kita untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidak kami utus engkau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Yang namanya alam adalah selain daripada Allah akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dengan lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita lebih lanjut kepada kelahiran Rasul, Allah subhanahu wa ta'ala juga sering berkisah di dalam Al-Quran. Banyak di dalam Al-Quranul Karim kisah-kisah yang diceritakan tentang umat-umat sebelum kita. Bagaimana Allah menghancurkan umat-umat sebelum kita, bagaimana Allah menghinakan orang-orang yang kafir. Semua itu untuk menjadi renungan bagi kita. Juga Allah memuliakan orang-orang yang beriman, menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada Allah. Semua itu juga menjadi pemikiran kepada kita semua, renungan dan pelajaran. Betapa orang-orang yang beriman itu akan diselamatkan Allah. Orang yang beriman itu akan dimuliakan Allah. Dan orang yang kafir akan dihinakan Allah. Selama dia mau mengikut nabinya, dia percaya kepada nabinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan dia. Selamat dunia dan selamat di negeri akhirat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, Nabi dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah, yang sebelumnya kita kenal dengan zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman yang tidak ada akhlakul karimah, zaman yang tidak ada adab, tidak ada toleransi, yang ada hanyalah kemerosotan moral, yang ada hanyalah pembunuhan, zina merajalela, sehingga tidak ada nilai kebaikan-kebaikan yang didapatkan di dalam diri manusia. Tidak ada ucapan yang indah, tidak ada makanan yang halal, semua serba boleh. Dan itu tentunya membuat manusia tidak ada bedanya dengan binatang. Manusia tidak bernilai, manusia tidak ada harganya. Maka dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa kedamaian, membawa kebaikan. Maka siapa yang beriman kepada Nabi, percaya kepada Nabi, itulah awal untuk mendapatkan keselamatan. Setelah itu, cukupkah dia hanya dengan beriman? Cukupkah dia hanya mengakui Nabi? Tentu tidak.
dia tidak akan bisa menjadi pengikut Nabi yang sempurna sebelum dia mengetahui sisi baik kehidupan Rasulullah. Akhlak yang dilakukan Rasulullah, akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kapan itu kita dapatkan? Ketika kita diceritakan bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang di zaman Nabi tidak ada maulid, betul. Tidak secara formal seperti kita, tidak ada acara-acara seperti kita dibesarkan, ya. Kita datang beramai-ramai, betul. Kenapa? Karena di zaman Nabi pada saat itu langsung mereka mencontoh kehidupan itu, mencontoh akhlak itu, mencari adab itu dari sisi kehidupan Rasulullah, dari pribadinya yang dia lihat secara langsung, yang dia saksikan ada di hadapannya ketika dia mau sholat. Tak usah diceritakan sholat. Kenapa? Dia bisa menyaksikan Nabi. Selain dia mendapatkan langsung itu dari Nabi, tapi dia bisa melihat bagaimana cara sholat Nabi, bagaimana cara makan Nabi, karena mereka sama-sama makan dengan Nabi. Bagaimana cara berjalan Nabi? Mereka sama-sama berjalan dengan Nabi. Bagaimana cara Nabi bergaul? Mereka saksikan. Dan itu saudara-saudaraku, para pendengar yang dimuliakan Allah, pasti mereka langsung mendapatkan ilmu itu dari kepribadian Rasulullah, karena Rasulullah ada di samping mereka. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka pantaslah bahwa sebaik-baik masa adalah masa Rasulullah. Khairul quruni qarni, sebaik-baik masa itu adalah pada masaku, pada waktuku. Di zaman Nabi lah orang yang paling banyak sholat di dalam masjid. Di zaman Nabi lah orang yang paling banyak puasa sunnah. Di zaman Nabi lah orang yang paling banyak membaca Al-Quran. Sehingga ketika kita masuk ke lorong-lorong sahabat, rumah-rumah sahabat, kita dengar ayat-ayat Al-Quran. Di situ ada kebaikan-kebaikan. Di situlah persaudaraan yang luar biasa hebatnya. Di situlah toleransi yang luar biasa. Itulah kata Nabi, khairul quruni qarni, sebaik-baik masa itu adalah masaku, karena di situ Rasulullah. Rasulullah sekarang saudaraku tidak ada lagi. Kita tidak bisa melihat secara langsung. Lalu bagaimana kita menggali sejarah kehidupan Rasulullah, adab akhlak Rasulullah, memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya untuk mengingatkan kita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah itu bagi kamu ada suri teladan, ada kebaikan yang harus kita jadikan uswah dan contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Para pendengar yang dimuliakan Allah, maka Muhammad diutus Allah menjadi da'i. Dia diutus menjadi da'i, pengajak. Bagaimanakah sifat orang yang mengajak? Biasanya ketika dia mengajak, maka dia yang lebih dahulu melaksanakannya. Dia yang pertama kali melakukannya. Ketika dia melakukan itu, maka pantaslah dia menjadi orang yang mengajak atau da'i. Maka da'i itu adalah contoh teladan. Banyak orang yang berkata tapi tidak bisa mencontohkan. Banyak orang yang dengan ucapannya yang luar biasa, kata-katanya yang indah, mengajak orang, tapi tidak ada sisi kebaikan yang bisa dicontoh dari dia. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah Rasulullah. Maka dari situ bisa kita ambil pelajaran betapa dakwah Rasulullah dalam jangka 23 tahun berkembang sampai ke seluruh dunia. Pada saat 23 tahun Rasulullah berdakwah, hampir jazirah Arab itu bisa ditaklukkan. Berapa banyak orang yang masuk Islam? Itu semua karena melihat kepribadian Rasulullah dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia adalah da'i, karena dia adalah mubalik yang menyampaikan sekaligus mencontohkan. Andaikan inilah yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Guru betul-betul menjadi da'i bagi muridnya. Orang tua betul-betul menjadi da'i bagi anaknya. Bukan hanya menyuruh, tapi dia mengajak dengan perbuatannya. Bagaimana anak-anak kita zaman sekarang rajin masuk masjid, sementara orang tuanya tidak mau masuk masjid. Bagaimana orang anak-anak kita sekarang rajin mengaji, sementara ayahnya, orang tuanya tidak rajin mengaji dan tidak mau membaca Al-Quranul Karim. Bagaimana anak-anak sekarang berakhlak kalau kita orang tua,
para orang-orang tua tidak mencontohkan akhlak, maka yang paling utama dalam kehidupan ini untuk memperbaiki dekadensi moral yang ada saat sekarang ini, mari kita semua menggali kehidupan Rasulullah. Kita jadikan diri kita da'i di tengah-tengah masyarakat, pemimpin da'i, menjadi da'i kepada kebaikan, kepada rakyatnya, orang tua kepada anaknya, guru kepada muridnya, orang yang lebih tua menjadi da'i kepada orang muda di tengah-tengah masyarakat. Saya rasa inilah yang harus kita terapkan dalam keadaan maulid ini. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Tanbi'ul Ghafilin, "Bu'istu da'iyan wa mubalighan." Aku diutus menjadi da'i, pengajak dan menjadi mubalig. "Walaysa ilayya minal hidayati syai'un." Tapi sedikit pun aku tidak bisa memberi petunjuk. Nabi hanya berdakwah, dia sampaikan kebenaran, dia sampaikan kebaikan, tapi yang menunjuki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ajak anak kita dengan lemah lembut, kita berikan kepadanya ilmu. Lalu ketika dia telah mendapatkan ilmu, kalaulah tidak sesuai dengan harapan kita, kita doakan kepada Allah. Kita sampaikan dalam doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka maulid ini adalah menceritakan kelahiran Rasulullah. Bagaimana ketika ibunya mengandung Nabi, bagaimana ketika dia dilahirkan, bagaimana setelah waktu dia kecil, waktu dia muda. Lihat di dalam tarikh Nurul Yakin bahwa Rasulullah pernah di suatu saat ketika di zaman jahiliyah, ada pesta di zaman jahiliyah. Maka Rasulullah ingin melihat, tapi Allah tidak membiarkan, tidak membolehkan. Maka Nabi tertidur. Artinya apa? Mulai dari kecil Rasulullah sudah diatur oleh Allah. Mulai dari kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dipelihara oleh Allah. Maka kalau kita ingin anak kita menjadi mulia, anak kita bisa berhasil, anak kita berakhlak sampai tua, maka mulai dari kecil kita peliharalah mereka. Kita jaga akhlaknya, kita sekolahkan dia, kita didik dirinya dengan didikan agama, kita kuatkan iman dan tauhidnya. Nanti setelah dia menjadi tua, maka insyaallah nilai-nilai kebaikan itu akan tertanam di dalam hatinya. Rasulullah mulai dari kecil tidak pernah ikut-ikutan keadaan-keadaan dan perbuatan-perbuatan orang yang muda sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi dijaga oleh Allah, Nabi dipelihara oleh Allah, maka anak kita kita peliharalah mulai dari sekarang. Mulai dia lahir sampai dia dewasa, sampai nanti dia berumah tangga, kita pelihara. Kalau kita pelihara, maka insyaallah nanti setelah dia tua, setelah dia menjadi besar, maka dia akan tetap istiqomah insyaallah. Kita tanamkan tauhid di dalam hatinya. Rasulullah setelah dia dewasa 35 tahun, dia sudah dikenal dengan Al-Amin, kepercayaan. Orang-orang yang kafir sekalipun, mereka mengakui bahwa Rasulullah itu orang yang jujur. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan memperingati maulid ini, marilah kita gali kembali sejarah kehidupan Nabi. Kita baca, kita hadiri majelis ta'lim, kita tanya para ustaz, kita tanya para guru, lalu kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kalaulah kita ingin bersama Nabi, kalau kita ingin diberikan Allah berkah, kalau kita ingin dijauhkan Allah bala dan mara bahaya serta bencana, maka marilah kita jadikan Rasulullah sebagai teladan kita. Sekarang Nabi Muhammad tidak ada, maka yang penting bagi kita adalah kita jalin hubungan dengan Nabi, banyakkan salawat, jaga akhlak, pelihara akhlak, tuntun ilmu, kuatkan akidah. Apalagi di akhir zaman ini, mulailah Rasulullah ditinggalkan orang, tidak lagi diperdulikan orang, tidak lagi dihormati orang, bahkan dijauhkan orang. Maka kita semua para pendengar yang dimuliakan Allah, semoga Allah menuntun hati kita semua untuk lebih mencintai Nabi, berakhlak dengan akhlak Nabi. Karena akhlak dan adab itu lebih mulia daripada ilmu. Tidak ada nilai manusia tanpa ada akhlak. Maka yang membuat sesuatu itu bernilai adalah adab. Bagaimana harganya mahal kalau dia sudah beradab dan dia sudah diberikan akhlak dan adab. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, semoga Allah menyatukan kita dengan Nabi yang kita cintai. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Anta ma'a man ahbabta," kau akan bersama orang yang kau cintai. Kalau kita cinta Nabi, amalkan ajaran Nabi, maka insyaallah kita akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Mutiara Qalbu Tausiah bersama Al-Ustaz Haji Ahmad Nurdin Nasution
Guru Pondok Pesantren Mustofawiyah Purwobak. Spesial Maulid Nabi dipersembahkan oleh